balik. Pak Ustadz di belakang gini. Aduh sakit. Ya. Biarin Pak Ustadz. Kalau dia mah punya dunianya sendiri Pak Ustadz ya. Iya. Udah biarin deh. Lu punya dunianya sendiri. Ya udah. Oke ini. Lu kenapa sih punya lari-lari mau ngapain? Nih pakai ini Nora. Ini. Aku ini seneng banget ngelihat mereka. Kamu siapa? Apakah kamu adalah? Oh, dia bukan Tarzan. Bukan. Dia bukan Tarzan. Jangan-jangan ya. Dia adalah pendekar Raja Wali dulu. Bisa. Dia pendekar Raja Wali ya. Untung aja rambutnya hitam. Kalau rambutnya putih, kayak mertua gua. Pagi dia sering. Rambutnya hitam. Putih gue. Oke, lu mau tahu siapa mereka? Siapa? Oke, dan juga untuk manis gitu gue. Pemirsa yang ada di rumah. Manis yang siang. Ya, manis yang siang. Ya. Nah, ini sobat berkah ya. Untuk sobat berkah yang ada di rumah mau tahu siapa mereka? Coba kita lihat dulu ya tayangannya. Ini dia. Pilih yang mana? Kanan. Selamat sore sobat berkah. Ada yang viral nih. Ini dia Ibu Zuen atau dikenal dengan Belut Bandung. Ia viral karena jogetannya yang lentur dan energik banget. Dan ekspresinya bikin kita terhibur. Selain itu, kita ada juga Bapak-Bapak Lincah yang memiliki goyangan unik. Bahkan sampai viral di jagat maya. Yang goyangannya dikenal dengan goyangan gibrik. Siapa sih yang gak kenal dengan Asep Kobra? Penasaran kan dengan viral-viral kali ini? Saksikan selengkapnya hanya di Ramadan Itu Berkah. Berkah banget. Aku senang tadi pada saat muter piti akhirnya Pak Ustadz dua-duanya pada ketawa ngeliat dia, senang deh. Ya, ini jadi ini namanya Asep. Ini Asep. Ngapain sih lu? Ini punya keunikan masing-masing. Iya, gue lihat. Enggak, tapi sumpah ya tadi pas mulai, gue kan di toilet. Pas dia joget-joget gue pikir si Anwar pakai wig. Jadi duduk sini duduk. Duduk ya. Nah, duduk sini deh. Kah, gua tadi gua, pinggang lu sakit enggak? Enggak, gua kuat. Sini. Gua pijitin ya, kamu ya. Oke, jadi ini viral. Udah pernah hadir di Brownies kan? Kok oh, kamu pernah ke Brownies? Kok aku enggak pernah ke Brownies? Enggak tahu kamu kenapa enggak pernah ke Brownies. Iya. Oke, nah ini konsepnya kalau dia tuh selalu pakai kanan kiri beda-beda kakinya. Oh. Ini semenjak begini namanya siapa? Belut Bandung. Belut Bandung. Kamu dari Bandung? Betul. Bandungnya dari mana? Sekarang coba dia. Oh, Cibaduyut. Tos. Cibaduyut dan suka jual-jual sepatu. Betul, iya. Coba ngomong banyak sama si Aba dong. Irahan ke mudik nak ke Bandung ya? Kemari, kenges kemari. Kemari, kenges. Gimana tuh jadi artis, Aina? Guna, tuh. Lo mau duitnya. Ayo! Oke, ini setelah kemarin muncul di Brownies, rame gak di Bandung? Rame. Banget. Jess, ini kayak Fitri Tropical lahir lagi ya. Nah, kalau ini namanya Asep Kobra. Ya, Bandung oke. Bandung. Pekerjaan hari-harinya apa? Pekerjaan hari-hari, di sini nanya. Kenek. Kenek. Apa? Kenek. Hari-harinya kenek. Ini, suami ya. Sri. Bukan. Nggak nikah, aku nikah, mau. Ini semenjak begini, single kan Teteh ya? Iya betul. Sekarang setelah terkenal mantan suami nyariin enggak? Oh janda! Mantan suami nyariin enggak? Iya. Nyariin? Terus Tetehnya gimana? Biasa aja? Biasa. Pasti mantan suami, aduh kamu udah di TV mau lagi dong. Sedikit ada. Mau ngomong apa sama mantan suami kalau nonton? Maaf ya.
dia sehat-sehat aja, jaga anak-anak dan biaya tetap berjalan. Oke, seperti itu. Biaya tetap berjalan. Kalau Akang kan udah punya istri ya? Iya. Tapi kalau istri kalau Akang lagi joget-joget gitu suka komplain enggak? Enggak. Enggak. Yang penting pulang bawa duit gitu. Iya, bawa duit. Oh. Tapi maaf. Saya mau nanya Kang Asep. Ini maaf aja, ini rambut tuh ini apa sih, style apa sih? Ini kekuatan Pi, kayak Samson. Ya. Kayak Samson aja, kayak Samson. Kalau hilang, rusuh. Oh. Coba gimana? Enggak, saya pikir. Tuh. Ini kalau diginiin kayak siapa coba? Kayak siapa? Kayak Anu. Kebetulan, karena ada Belut Bandung, ada juga Asep Kobra, ini ada penantang. Ada yang berani nantang? Seandainya ada yang berani nantang, takut gak? Enggak. Dia takut. Takut gak? Enggak, dia gak takut. Bisa ya? Sikat. Berani ya? Berani. Kita panggil langsung untuk semua ya. Sobat apa panggilnya? Sobat Berkah, kita panggil ini dia. Lupa terus ya. Duo Maung. Dua Maung, terima kasih udah datang. Maaf, ini Dua Maung. Oh, kirain saya lagi cacar air. Enggak. Ya. Betul-betul. Boleh berdiri sebelah sini. Ini Dua Maung, sejak kapan kalian terbentuk? Wow! Apapun jawabannya, mereka akan begitu. Mohon maaf, asalnya dari mana ya? Wow! Kalau kamu dari mana? Ya. Maaf ya, yang ini kalian ini ya, laki-laki kan? Kok jantan? Pertanyaan saya saking kompaknya, lihat, sampai begini tangannya berdua-duaan. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan buat lawan kalian, mau ngomong apa? Hei, bedain mau sama monyet, bedain. Bedain. Ya. Bedain. Coba. Mau? Oke. Ya. Pijit mau. Kasar makin lucu deh, tau? Sumpah. Kamu mau lawan siapa? Mau lawan yang mana? Ini. Maaf. Aku kalau ngelihat kamu kayak wajah yang di malam hari jadi juri deh. Oke, sekarang Dua Maung akan battle ya, battle sama Belut Kobra ya. Siap ya? Kita mulai mereka duluan. Musik. Ayo. Musik mereka duluan baru itu ya. Oke, ya. Duda Araban. Duda. Duda Araban ya. Siap? Oke. Mundur, kasih kesempatan Belut Kobra. Sikat. Belut Kobra.
Blue Cobra, sedan. Blue Cobra. Ini Pak Ustadz, ada viral di dunia sosial media. Iya. Ada Asep Kobra, iya. Sama Belut Bandung. Gitu. Nah, ini mereka battle. Ini apa? Jadi gini, ya. Masya Allah tabarakallah, kita katakan Masya Allah. Karena sesuatu yang menarik buat manusia itu kadangkala takutnya dapat penyakit ain. Penyakit ain itu sangat berbahaya, bisa mematikan, bisa membuat orang sakit, bahkan bisa menghilangkan sesuatu. Maka ketika ada sesuatu yang menarik, maka yang pertama kita ucapkan adalah Masya Allah. Memang viral di dunia, tapi kita berharap juga viral di akhirat. Utamanya di langit. Disebut terkenal di langit. Makanya ada tiga manusia yang dalam hal ini saya sampaikan viralnya di langit. Memang kelihatannya tidak viral di dunia, tapi viralnya di langit. Nah, yang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Itu viral di langit. Ada ukasa. Yang kedua, apa ilmu. Ilmu yang luar biasa. Mungkin biasa aja, tapi luar biasa karena adanya ilmu. Dan yang ketiga adalah bersedekah secara diam-diam. Majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Ya. Apalah artinya kita dikenal di dunia kalau kita tidak sama sekali dikenal oleh Allah dan para malaikatnya. Namun yang kita kejar, ketika kita sudah dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, kita pun dikenal oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengangkat derajat seseorang, maka Allah akan memerintahkan kepada para malaikat untuk mencintai orang tersebut. Wahai malaikat, aku mencintai si Anu, maka cintailah ia. Maka malaikat pun menyampaikan kepada seluruh penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, Allah mencintai orang ini. Maka cintai pula ia. Maka orang yang terkenal di langit akan otomatis dicintai oleh makhluk Allah yang ada di bumi. Tapi orang yang baru terkenal di dunia, viral di dunia, belum tentu ia bisa terkenal di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadangkala juga tidak sadar bahwa sebenarnya terkenal itu kadangkala karena ada sesuatu yang berlebih. Tapi kita harus syukuri. Apaan tuh? Suara apa itu? Kuda. Suara apa tuh? Ayam. Nah, tebak, King. Suara kuda. 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 Kucing. Maaf, itu suara saya. Tapi, bagus ya. Tapi Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz Maulana, ya. Pak Ustadz, makasih banyak. Ya. Talia dan Tania udah ngasih. Ayah. Ya sakit Bapak ini. Talia. Ya udah, Pak Ustadz nih makasih ya. Iya, makasih. Tuh, jadi terima kasih masukannya. Ya. Dan juga bisa ditonton ya, dengerin tuh ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Pak Ustadz gak mau battle, Ini sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah buat semua sobat berkah yang ada di rumah. Berkah banget, coba. Ramadan itu berkah banget. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, kalau seandainya jawabannya benar. Anwar punya gerakan. Ya. Anwar punya gerakan? Ya. Ya. Oke, jawabannya benar, coba gimana? Gimana, War? Musik. Lu jangan mau kalah gerakannya. Oke, ya. Kalau salah musik, tarik A.
Oke, silakan telepon ya. Jangan lupa kalau kita bilang Ramadan itu berkah. Berkah banget. Gua mau. Gua mau angkat. Ya halo. Halo. Ramadan itu berkah. Halo dengan Tante Lala. Ramadan itu berkah. Berkah banget. Berkah banget. Ya, cakep. 1.500.000. Belum. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa? Dengan Ibu Listi di Cikarang. Ibu Listi di Cikarang. Cikarang atau 50 tahun lagi ku akan tetap bersama kamu. Mencintaimu. Oke, Ibu. Ya. Dengarkan pertanyaannya ya, Bu. Ya. Ya. Pertanyaannya. Siapa nama pacar Anwar yang baru? Bukan. Bukan. Pertanyaannya adalah hewan apa yang suka kebersihan? A. Gajalah kebersihan. B. Apa tuh? Kuda pati rumah berantakan. Ya. C. Lu kemana sih, A? Berantem lu. Ayamanku kotor banget. Salah, Kek. Salah. Apa? Salah. Apa? Apa? Gajalah kebersihan. Nah, sebenarnya sejujurnya ya. Ya. Halo? Ya, Bu. Halo, Bu, Ibu dalam sumur ya, Bu. Ya, okay. Bu, halo. A, gajalah kebersihan. Oke, okay. A, gajalah kebersihan. Tapi enggak, tapi gerakannya boleh diganti enggak ya? Apa? Enggak, tadi yang gitu-gitu kurang bagus ya. Ya. Lu kalau misalnya benar, lu harus ada gitu terus lompat koprol. Oke, okay, benar ya. Habis gitu, terus akhirnya satu. Ya. Kayak gitu juga, tambahin gitu dulu ya. Gitu dulu, baru kalau benar. Jawabannya benar atau salah? Coba. Silakan musik. Bagus. Benar. 1.000.000 rupiah. Tadi 1.5. Ah, gue pengen dari A katanya. Oh, okay, 1 juta. 1 juta. Ah. Oke, okay. Ini ada masih ada soal lagi? Gak ada. Nah, udah habis. Ya udah. Azan maghrib ya? Belum. Belum azan maghrib. Nanti kita akan banyak sekali hadiah-hadiah buat kalian semua ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ramadan itu berkah.